Sementara ini, pemirsa, pemerintah tengah fokus mendata produk perkebunan yang menjadi standar dalam memproduksi produk-produk untuk berkelancaran dalam pemasaran di negara tujuan ekspor. Pendataan produk perkebunan ini dilakukan karena Uni Eropa akan mengeluarkan kebijakan anti-deforestasi atas produk-produk perkebunan. Pemerintah saat ini tengah fokus mendata produk perkebunan yang menjadi standar dalam produksi produk-produk di Indonesia, sehingga memenuhi persyaratan global sebagai komoditas berkelanjutan. Staf ahli bidang konektivitas pengembangan jasa dan sumber daya alam Kemenko bidang perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan pendataan produk perkebunan ini dilakukan karena negara-negara di Uni Eropa akan mengeluarkan kebijakan anti deforestasi atas produk-produk perkebunan. Bahwa kita sudah memiliki data informasi yang valid yang diakui oleh negara pemerintah bahwa komoditas-komoditas yang akan kita ekspor yang akan kita pasarkan ke negara-negara konsumen adalah komoditas-komoditas yang memenuhi standar ramah lingkungan dan standar tata kelola yang baik. Sementara itu, guna memenuhi standarisasi persyaratan global, Direktur Utama Surveyor Indonesia Sandri Pasambuna memastikan pihaknya tengah menyiapkan dan mengembangkan uji coba sistem dashboard nasional dengan melibatkan pekebun dalam rantai pasok komoditas perkebunan berkelanjutan melalui integrasi sistem data daftar budidaya. PT Surveyor Indonesia saat ini mendapatkan arahan dan tanggung jawab oleh Komite Pengarahan Dashboard Nasional untuk menyiapkan mengembangkan uji coba sistem dashboard nasional. Tim PT Surveyor Indonesia sudah melakukan ini, ya, kami sudah bekerja sama kurang lebih diikuti oleh 11 perusahaan dan koperasi, yaitu untuk mendata 4 komoditas, sawit, kopi, kakao, dan karet. Sebagai tindak lanjut uji coba dashboard Indonesia, PT Surveyor Indonesia dan Kementerian Pertanian menggelar workshop fungsi platform dashboard nasional. Jakarta, Riken Wardi, Adeksi.